Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam haji, berjumpa kembali dengan Gustum Channel, channel kajian Quran, hadis dan hukum Islam yang edukatif, solutif dan memberikan alternatif. Ada salah satu kiai yang terkenal sekali yang menyamakan Pak Jokowi dengan Fir'aun. Mungkin beliau khilaf atau sabukul kolam bahasa santrinya, dan beliau pun telah minta maaf. Tapi walaupun demikian, menyamakan Pak Jokowi dengan Fir'aun bagi kami ini sangatlah keliru dan keterlaluan sekali. Kenapa kok demikian? Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di surat Al-Mu'minun, juga surat-surat yang lain, di situ disebutkan sifat-sifat Fir'aun yang sama sekali tidak ada pada diri Pak Jokowi sepengetahuan saya. Salah satunya, Fir'aun ini tidaklah beriman kepada Allah Ta'ala dan kepada Nabi Musa. Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khaufin min fir'auna wa mala'ihim ayyaftinahum. Fir'aun tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Nabi. Dan jelas Pak Jokowi ini orang yang beriman, ya. Beliau sholat, beliau zakat, menyembelih kurban, juga melakukan haji, bahkan membangun masjid yang begitu sangat besar sekali di Solo. Nomor dua, Fir'aun itu dikatakan sombong. Sombong sekali. La'alin fil ardi wa inna fir'auna la'alin fil ardi. Sombong orangnya. Kalau kita lihat, Pak Jokowi ini sombong apa enggak? Sepaham saya, kalau kita lihat, beliau ini orangnya enggak sombong. Bahkan cenderung merakyat. Bahkan kalau lewat saja, pengawalnya tidak boleh menyembunyikan sirine mobilnya supaya enggak ganggu yang lain. Nomor tiga, Fir'aun ini mendustakan Rasul. Dan Pak Jokowi ini percaya Nabi, percaya Rasul. Fir'aun enggak percaya. Nomor empat, Fir'aun itu ngaku Tuhan. Pak Jokowi enggak ngaku Tuhan. Mengaku hambanya Allah Ta'ala. Jadi ala kulli halin, mungkin beliau ini sedang khilaf atau saking semangatnya dalam berdakwah sehingga berapi-api menyamakan Pak Jokowi dengan Fir'aun. Tapi jelas bagi kami itu tidak benar, enggak pas, seperti tadi perbedaan-perbedaan yang ada pada diri Fir'aun dan juga ada pada beliau, Bapak Jokowi. Apalagi Pak Jokowi ini termasuk kepala negara yang wajib kita hormati dan wajib kita taati. Demikian, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam haji.